Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul bulan Desember. Kali ini untuk part 2-nya ya, yang manga impor. Seperti saya bilang di video sebelumnya, karena kalau dibikin satu video jadi kebanyakan, jadi saya bagi jadi 2 video aja. Karena yang manga impor ini lumayan banyak yang saya beli. Jadi ya langsung kita mulai ya, gak usah berlama-lama. Kita mulai dari komik Jepang dulu deh. Yang pertama ada manga favorit saya sepanjang masa, One Piece volume 101. Ini bagian akhir dari gambar yang volume 99, 100 dan 101 ya. Saya lupa bawa volume 99 sama 100 nya jadi gak bisa saya satuin. Dan nanti lain kali saya bahas di video terpisah aja tentang One Piece ya. Ini gambarnya keren banget, Kaido. Volume 102 belum tahu kapan keluar ya. Kemudian cepet sih, saya gak sabar nungguin apa covernya. Lalu selanjutnya ada 3 One Piece Magazine. One Piece Magazine volume 11, 12, dan 13. Saya sih rencana mau lengkapin One Piece Magazine, cuman karena agak mahal dan ya bahasa Jepang, jadi agak apa ya, agak bukan prioritas sih. Cuman kalau ini saya mau lengkapi yang 10, 11, 12, 13 karena dalamnya ada isinya chapter S ya, yang digambar oleh Boichi, yang gambarnya Dr. Stone ya. Makanya saya beli volume 10, 11, 12, dan 13. Itu lengkap sampai tamat 4 chapter ya. Itu aja sih yang mau saya lengkapin. Sejauh ini saya baru punya volume 1, 2, 3, 5, 9, 5, 10, 11, 12, 13. Masih kurang 5 volume lagi sih. Volume 4, 6, 7, 8, 9. Ya mungkin bakal saya beli kalau ada waktu aja dan ada dana yang berlebih. Kalau enggak ya belum prioritas aja dulu. Saya lebih prioritasin manganya aja dulu ya. Selanjutnya, ini saya nggak tahu ini dihitung manga atau apa lah. Ya, Roger Doll Comic Japan. Saya nggak tahu apa-apa tentang ini sih. Cuman karena banyak teman saya yang beli, jadi saya beli juga. Dan kebetulan waktu itu dapat diskon murah banget di PD Plus. Jadi ini saya beli cuma harga 30 ribuan. Jadi kenapa nggak beli? Ini bahasa Inggris ya. Mungkin bakal saya baca kalau ada waktu ya. Kayaknya ini komik yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Jepang ya, dari sudut pandang orang luar. Well, I don't know, belum saya baca sih. Nanti so tau lagi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke manga bahasa Inggris. Pertama ada One Piece volume 98. Yang terbaru ya di versi Inggris. Kalau versi Indonesia paling baru kan 97. Jadi kita ketinggalan satu volume. Dan ketinggalan 4 volume dari Jepang ya. Sedangkan yang versi Inggris ketinggalan 3 volume dari Jepang. Sebenarnya Inggris ini termasuk lambat sih untuk hitungan versi Inggris ya, karena biasa versi Inggris itu lumayan cepat. Tapi entah kenapa One Piece agak lambat dan selalu selalu terpaut 3 volume dari versi Jepangnya. Entah apa yang membuatnya lambat. Ini salah satu cover andalan saya. Ada Yamato. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Jujutsu Kaisen volume 0. Saya ini belinya iseng-iseng aja. Karena kebetulan lihat di beranda Tokped ada yang ya terhitung murah lah, lumayan. Saya beli aja karena belum ada kepastian dari Alex kapan keluar volume 0-nya. Jadi saya beli aja sih yang versi Inggrisnya. Ya, itu aja, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain karena saya belum baca sama sekali. Dan gak tahu ini masuknya di mana karena saya baru baca sampai volume 3 ke Jujutsu Kaisen ya. Bahkan yang volume 4 pun belum saya baca, yang terbaru. Jadi ya, tungguin aja. Katanya sih ini yang berhubungan dengan movie ya. Selanjutnya ada Aisyah 21 volume 18 dan 24. Ini saya beli cuman karena lihat murah ya di Tokped. Ini sepaket 2 dapat 50.000. Kebetulan karena saya juga penggemar Acer, jadi ya saya nggak berpikir dua kali, langsung saya ambil.
karena nggak ada ruginya. Kalau mau koleksi versi Inggris sih, saya rasa susah banget ya. Udah ada beberapa yang out of stock atau out of print. Jadi kalau mau dilengkapin susah banget. Tapi kalau dapat yang murah-murah ya ambil aja sih, nggak masalah. Kayak gini 25.000 satu kan, lumayan dapat komik versi Inggris 25.000 satu dan masih mulus banget lagi. Semoga saya bisa dapat banyak-banyak kayak gini. Selanjutnya ada 5 cm per second komik vertikal. Ini komik vertikal pertama saya kali ya? Kalau nggak salah Gundam juga vertikal ya. Berarti komik kedua lah. Ini saya beli di Sinar Starbook SSB di Tokped. Ya jadi ya dapetnya lumayan murah dibandingkan harga aslinya. Kalau ini saya belum baca, baru lihat-lihat aja. Soalnya baru nyampe minggu lalu ya. Kalau kata-kata orang sih ceritanya Makoto Shinkai bagus-bagus. Jadi saya mau coba aja dulu, kalau misalnya ini memang bagus, mungkin bakal saya cari karya-karya Makoto Shinkai yang lain. Kayak yang saya lihat dapat di Tokped itu ada Withering With You. Tapi ya tergantung ini bagus atau tidak ya. Kalau ini bagus mungkin bakal saya cari, kalau enggak ya enggak prioritas dulu lah. Selanjutnya ada My Hero Academia Ultra Analysis. Ini kayak semacam apa ya, data book gitulah isinya. Ada juga beberapa art yang dalam berwarna ya, dari My Hero Academia. Kebetulan yang versi bahasa Inggris My Hero Academia saya udah lengkap, jadi saya juga mau lengkapin kayak ginanya sih. Saya juga lumayan suka My Hero Academia. Rencana juga mau lengkapin yang Vigilante, cuman masih nyari yang murah-murah. Dulu pernah dapat yang satu set tapi ternyata udah kejual. Jadi ya sayang banget lah. Semoga nanti bisa dapat dengan mudah ya. Ini ukurannya sedikit lebih panjangnya daripada comic fish normal. Kalau dari lebar sih sama, cuman panjang lebih panjang sedikit. Nih. Kalau dari segi lebar hampir sama ya. Jadi ini formatnya agak unik. Sebesar fish juga enggak, tapi sekecil yang normal juga enggak. Jadi tengah-tengah lah. Selanjutnya, Rent a Girlfriend Volume 1 versi Kodansha Comic. Ini saya beli cuman mau lihat perbandingan bedanya antara Indonesia dengan yang ini. Ya itu aja sih alasannya. Dan ternyata ukurannya besar banget ya. Saya kira ukurannya normal, tapi ternyata ukurannya seukuran fisik. Jadi kaget juga pas lihat nyampe. Dan ini waktu itu diskon 50%, jadi saya ambil aja. Iseng-iseng doang. Selanjutnya ada Golden Kamuy Volume 1. Ini saya dari dulu udah penasaran sama Golden Kamuy, cuman gak tau kenapa gak ada niat untuk koleksi. Mungkin karena udah banyak banget, jadi ya jadi kayak males gitu. Cuman waktu itu dapat ini Volume 1 yang murah di Tokped, harga 100.000. Jadi kalau pre yang langsung aja saya ambil, mau coba-coba baca bagus atau enggak, dan ternyata bagus. Komedinya ada, serunya ada. Aduh, tapi kalau mau koleksi susah lagi. Mungkin bakal saya koleksi pelan-pelan banget. Kalau dapat misalnya Volume 2 yang murah, saya ambil. Ya, dan gitu-gitu aja deh. Lalu ada Zoom 100 Volume 4. Ini gak belum saya baca sama sekali ya, di Volume 1-nya. Masih saya simpen-simpen dulu. Tapi saya udah lihat-lihat sedikit dan suka sih sama story-nya sejauh ini. Maksudnya kayak deskripsinya saya suka. Tentang dunia di mana zombie berkeliaran dan tokoh utamanya ini justru bahagia. Ini sama, pengarangnya sama dengan yang bikin Alice in Borderland ya. Kalian gambar saya gak tahu sama atau enggak, yang bikin cerita sama. Jadi ini baru Volume 4, kalau di Jepang kalau gak salah udah Volume 9 kalau gak salah itu. Dan yang agak sayang ini sebenarnya tipis banget ya, padahal harganya lumayan mahal. Tapi karena tipis jadi ya agak gimana gitu kalau beli. Tapi ya tetap tergoda untuk beli. Selanjutnya, ini ada beberapa ya. Shokugeki no Shoma
volume 4, 6, 10, 30, sampai 36. Saya berencana melengkapin sih sekarang, karena dapat tempat yang jual banyak, yang jual hampir lengkap, kecuali volume 3 dan 5. Aduh, sayang banget gak ada 2 volume itu. Kalau ada yang nonton ini dan tahu ada informasi yang jual volume 3 dan 5, tolong kasih tahu. Saya mau banget nyari lengkapin, tinggal 3 dan volume 5 sih yang belum saya dapat. Yang lainnya udah dapat, cuman saya baru booking aja sih, jadi belum beli. Intinya yang belum saya dapat tinggal volume 3 dan 5 doang. Ini saya udah tahu ceritanya karena baca di Shonen Jump app dulu. Cuman udah lama banget nggak baca juga. Dan kebetulan saya memang suka komik-komik masak sih. Walaupun ini daripada masaknya lebih menonjol reaksinya ya. Ini saya udah lengkapin dari 30 sampai 36. Jadi sisanya mungkin tinggal volume 11 sampai 29 ya. Semoga lancar sih sampai lengkap nanti. Oke. Selanjutnya ini komik manhwa Solo Leveling volume 1, 2, dan 3. Dulu udah lihat di PD Plus lengkap, jadi langsung saya ambil aja. Dulu lihat satu-satu kayak malas belinya dan ribet, tapi begitu tersedia di PD Plus langsung aja saya ambil tiga-tiganya. Ini berwarna, full warna semua ya. Ini dari manhwa Solo Leveling, tapi nggak tahu di mana bacanya karena di webtoon saya nggak dapat, atau mungkin saya yang goblok nyarinya. Yang jelas ini harganya lumayan mahal juga ya dibandingkan komik biasa karena berwarna semua. $20. Ups. $20 itu seharga apa ya? Kalau fisik sih kayaknya nggak sampai $2 juga sih. Kalau kayak Golden Kamuy gini kan cuma $13. $20 mungkin kayak omnibus ya. Volume 1, 2, 3. Kebalik nih. Saya belum baca sih, cuman lihat beberapa partnya suka banget, bagus. Jadi mungkin saya bakal lanjutin nanti ya koleksinya. Lalu ada salah satu komik andalan juga, Vinland Saga volume 12. Ini keluarnya lama banget dari volume 11-nya, mungkin ada setahun ya. Dan volume selanjutnya mungkin lebih lama lagi. Entah kapan keluarnya volume 13-nya. Berarti ini kan isinya 2-in-1, jadi ini kalau di Jepang udah volume 24 ya. Sedangkan di Jepang baru sampai volume 25, kalau nggak salah, atau 26. Jadi mungkin masih bakal lama ya, baru diterbitkan ke versi Inggrisnya lagi. Ini salah satu series yang betul-betul saya rekomendasikan untuk orang. Cuman ya, susah sih nyarinya kalau bukan yang bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia-nya aja udah mampet di volume 12 dan nggak lanjut. Volume 12 itu artinya volume 6-nya doang yang versi 2-in-1 ini ya. Jadi ketinggalan banget. Salah satunya cara kalau mau ngikutin ya secara legal sih ya, di mana ya kalau Kodansha? Azuki mungkin ya? Aplikasi Azuki, berbayar. Saya kurang tahu sih karena nggak download. Yang saya ikutin cuma Shonen Jump rata-rata karena mudah aksesnya ya. Dan murah juga. Oke, selanjutnya ada ini dia, Death Note All in One Edition. Tebel banget. Ini saya beli di Sinar Starbook ya. Saya lihat ini lumayan mahal kalau bukan di Sinar Starbook. Ini di SSB dulu dapatnya kalau nggak salah 500-an. Dan saya cari di toko lain ada yang harganya 1 juta lebih. Dan makanya wow, murah banget ini di SSB. Ya walaupun ada minor defeknya, tapi ya itu nggak bisa dihindari sih. Kita keluarin coba. Ini dia komiknya. Isinya 12 volume ya. 2400 halaman. Jadi tebal banget. Dan kertasnya bukan kertas normal, ini kayak kertas glossy. Kertas kayak, mungkin kertas kayak komik Amerika ya. Saya juga nggak tahu. Ini jelas bukan kertas normal, ini kertas glossy ya. Dan betul-betul sangat tidak nyaman untuk dibaca. Ini emang bagus untuk dikoleksi doang ya. Untuk kolektor, apalagi penggemar Death Note, ini sangat bagus untuk dikoleksi. Untuk dibaca, saya rasa kurang
apa ya, kurang readable, kurang nyaman untuk dibaca, dan gampang banget kris spine-nya berbekas ya kalau dibaca, makanya lebih bagus disimpan di koleksi aja. Lagian saya gak ada punya black, yang black edition sih, jadi black edition itu lebih nyaman juga dibaca. Dan komik terakhir adalah ini dia, Attack on Titan No Regret Complete Color Edition Hardcover. Karena saya kebetulan mau koleksi yang versi omnibus, yang versi Inggris, jadi saya belinya ini juga yang versi Inggris ya, yang No Regrets. Ini full color, kertasnya kertas glossy. Ini 2-in-1 ya, 2 volume. Harganya juga lumayan mahal, $30. Walaupun saya dapatnya nggak semahal itu sih, karena ini call free, saya dapat di Tokped di salah satu kenalan saya, jadi dapatnya sedikit lebih murah lah. Walaupun katanya ada minus sedikit, cuman saya nggak tahu di mana. Saya lihat sih nggak ada minus yang berarti, jadi ya nggak masalah. Oke, selesai itu saja ya manga haul saya untuk bulan Desember. Tunggu saja nanti di pertengahan atau akhir bulan Januari 2022 bakal saya buat manga collection, semoga sempat ada waktu, soalnya udah mulai sibuk juga sekarang. Jadi ya, saya rasa cukup sampai sini ya. Terima kasih telah menonton. Nantikan saja video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.